Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, diambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau salah satu nats yang paling sering dan bahkan sering sekali menjadi ayat emas bagi orang percaya adalah Mazmur pasal 119 ayat 105 ini. Kenapa? Karena semua manusia membutuhkan tuntunan dalam menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita seolah berjalan di tengah belantara dunia yang ada di depan kita. Ya, semuanya seolah sama dan masing-masing menawarkan hal yang membuat kita terpesona. Maka persoalan kita adalah menentukan tujuan yang menjadi prioritas kita, agar jangan salah arah atau disorientasi pada tujuan-tujuan hidup kita. Untuk itulah kita butuh kompas, kita butuh penuntun yang menjadi penunjuk arah. Demikian juga dengan hidup orang beriman, mereka harus memiliki standar hidup yang jelas, dasar-dasar ketetapan iman yang kuat, dan jiwa serta mental yang stabil, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang bisa saja menyesatkan. Disinilah firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur. Firman pelita bagi kakiku menegaskan bahwa apabila kita mempedomani firman Allah dengan mantap, maka itu dapat menghantar kita dengan mantap pula untuk menjalani, melewati kegelapan dunia ini. Di saat pikiran kita gelap karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu menerangi jalan dan menunjuk jalan keluar. Di saat hati kita gelisah oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah, firman Tuhan mampu memberi solusi dengan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita. Maka kita akan memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai jenis rongrongan dunia yang menyesatkan. Dengan selalu berpegang teguh pada sabda kebenaran firman, maka kita pasti memiliki kejernihan akal budi, cerahnya hati, dan kuatnya iman menghadapi derasnya tekanan hidup ini. Tuhan selalu hadir bagi mereka yang berpegang pada sabdanya. Dia hadir mendampingi Anda dan saya. Amin.